merupakan bagian penting dalam sholat yang wajib dilakukan. Jika tidak tuma'ninah, maka sholatnya tidak sah. Di antara dalil yang menunjukkan wajibnya tuma'ninah, pertama, suatu ketika ada seseorang yang masuk masjid kemudian sholat 2 rakaat. Seusai sholat, orang ini menghampiri Nabi SAW yang saat itu berada di masjid. Ternyata Nabi menyuruh orang ini untuk mengulangi sholatnya. Setelah diulangi, orang ini balik lagi dan disuruh mengulangi sholatnya lagi. Ini berlangsung sampai 3 kali, kemudian Nabi SAW mengajarkan kepadanya cara sholat yang benar. Ternyata masalah utama yang menyebabkan sholatnya dinilai batal adalah karena dia tidak tuma'ninah, dia bergerak rukuk dan sujud terlalu cepat. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Kedua, dari Hudzaifah radhiyallahu anhu bahwa beliau pernah melihat ada orang yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujud ketika sholat dan terlalu cepat. Setelah selesai ditegur oleh Hudzaifah, "Sudah berapa lama Anda sholat semacam ini?" Orang ini menjawab, 40 tahun. Hudzaifah mengatakan, engkau tidak dihitung sholat selama 40 tahun, karena sholatnya batal. Kemudian Hudzaifah mengatakan, walau mitta wa anta tusalli hadhihi shalah, la mitta ala ghairi fitrati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya, jika kamu mati dan model sholatmu masih seperti ini, maka engkau mati bukan di atas fitrah ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan An-Nasa'i. 3. Karena tuma'ninah hukumnya wajib, maka kita tidak boleh bermakmum dengan orang yang sholatnya terlalu cepat dan tidak tuma'ninah. Bermakmum di belakang orang yang sholatnya cepat dan tidak tuma'ninah bisa menyebabkan sholat kita batal dan wajib diulangi. 4. Jika secara tidak sengaja kita mendapatkan imam yang gerakannya terlalu cepat, maka kita harus memisahkan diri dari jamaah dan sholat sendirian. Lima, orang yang terlalu cepat sholatnya sehingga tidak tuma'ninah disebut oleh Nabi SAW sebagai orang yang mencuri ketika sholat. Nabi SAW bersabda, "Aswa'un nasi sarikoh alladhi yasriku min sholatih." Yang artinya, pencuri yang paling jelek adalah orang yang mencuri sholatnya. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana orang mencuri sholatnya?" Beliau menjawab, "La yutimmu ruku'aha wala sujudaha." Yang artinya, dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, Tabrani, Hakim, dan disahihkan Adz-Dzahabi. 6. Kita diajarkan untuk saling mengingatkan agar sholat kita sempurna. Karena itu, jika kita menjumpai ada orang yang sholatnya tidak tuma'ninah, maka kita harus mengingatkannya sebagaimana yang dilakukan Nabi SAW dan para sahabat. Karena jika dibiarkan, sholat yang dia kerjakan bisa berstatus batal. Demikian, semoga Allah memudahkan kita untuk menjaga sikap tuma'ninah dalam sholat.